Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Sidang Dewan Negara bagi penggal kedua mesyuarat pertama Parlimen ke-15 ditambah 2 hari menjadikan tempoh bersidang keseluruhan selama 14 hari tamat pada 11 April ini. Presiden Dewan Negara Rais Yatim berkata, beliau menerima perutusan berkaitan perkara berkenaan daripada Perdana Menteri Anwar Ibrahim selaku Ketua Majelis. Selaras dengan peruntukan mesyuarat 10-2, peraturan-peraturan mesyuarat supaya takwim mesyuarat Dewan Negara yang sedang berjalan sekarang dipindah dengan menambah sebanyak 2 hari lagi pada 10 dan 11 April, yaitu Isnin dan Selasa, katanya di Dewan Negara hari ini. Berdasarkan peraturan berkenaan, katanya, ketua atau timbalan ketua majelis boleh mengubah tarik-tarik yang ditetapkan dari semasa ke semasa. Sidang Dewan Negara sebelum ini dijadwal berlangsung selama 12 hari, bermula 21 Mac hingga 6 April. Menurut takwim Dewan Negara, perbahasan rang undang-undang RUU Perbekalan 2023 Belanjawan 2023 yang bermula hari ini dijadwal berlangsung sehingga Isnin depan. Difahamkan tambahan 2 hari berkenaan bagi menyelesaikan perihal berkaitan RUU dan urusan kerajaan yang lain.